Halo Sobat Santo Santuy. Sekarang kita udah sampai di makam Tiga Takya di Gunung Pancar. Betul sekali. Ada siapa aja nih? Di sini ada makamnya Mbah Nyi Kimas Manggala, Mbah Nyimas Bungsu, dan juga makamnya Mbah Haji Eyang Buyut Putih. Nah, ntar kita langsung aja cek untuk kita ziarahnya. Mas Manggala, Mas Bungsu. Mas Manggala. Enten enggak bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Kangen banget weh. Kangen. Baru kangen. Baru aduh. Baru sampai kesini. Terima kasih. Hatur nuhun ya. Hatur nuhun cucu. Hatur nuhun. Sudah apa nunggu? Iya. Yang udah lama nunggu. Iya berkah. Alhamdulillah. Yang seneng banget seneng. Iya. Yang pesen. Kalian cucu yang penerus generasi muda. Kalian harus meneruskan amanah leluhur untuk terus memperjuangkan hak-haknya bangsa dan negara kita yang terpecah belah saat ini. Yang sedih, yang sedih melihat bangsa dan negara saat ini. Yang sedih, yang ingin kami sebagai generasi muda mempunyai hati yang bersih. Jangan punya ada rasa ingin memiliki semuanya. Mas Bungsu ini anaknya ya? Iya. Beliau ini itu, ibu Galuh yang di kebun raya atau bukan? Iya betul ya. Oh, yang di sini ini makam. Iya. Makam apa? Iya. Pintar. Pintar. Soleh. Ya, soleh-soleh. Amin. Anak yang soleh-soleh satu, jangan tinggalkan sholatmu. Iya. Sholatmu jangan tinggalkan dalam keadaan apapun. Jangan tinggalkan. Berbakti sama Allah. Nomor satu. Nomor dua, kepada orang tua. Tetap mintanya ke Allah. Ya pasti. Kita bukan mau minta kepada yang lain. Betul. Seperti aku, jangan minta maaf. Iya. Betul. Ayang sampaikan ke Allah. Iya. Ayang sampaikan.
Teruskan. Apa yang sudah diperbuat oleh leluhur kita untuk memperjuangkan bangsa dan negara, menjaga pelestarian alam, selalu berbuat adil, jujur, jangan merusak apa yang sudah diciptakan oleh Sang Pencipta. Sedih. Ya, yang bangsa sekarang sedih melihat saudara dan bangsa yang sekarang sedih. Kalian penerus generasi muda yang harus bisa meneruskan apa yang telah kami buat dan kami rintis selama ini. Ayah mau apa? Boleh tanya, yang buit putih ini, beliau itu apa benar beliau itu penasehatnya Prabu Siliwangi? Apa dari itu? Guru. Penasehat guru. Guru. Bukan penasehat. Oh, guru. Iya. Guru. Nanti kesana udah ditunggu ya. Iya. Udah. Nggak bisa lama-lama ya. Iya, nikah nggak kuat, kasihan. Kasihan ibumu ya. Mama ya? Mama. Mama. Eh, kapan-kapan nganter ke rumah aja, Yang. Boleh tahu kan rumahnya. Banyak kok ntar situ. Ada banyak yang lain. Makasih. Iya, ya. Terima kasih udah datang ke tempat Eyang. Kasih juga loh Ayang udah nyampein pesan juga. Anak cucu Ayang nih sayang banget sama Ayang. Alhamdulillah. Makasih semua, makasih. Kalau ada waktu lagi main-main kesini ya. Siap yang pasti itu ya. Biarpun tanjaknya tak. Iya, enggak apa-apa. Semangat. Ini ketemu Eyang. Jangan lupa pesan Eyang. Iya. Kalian generasi muda, teruskan perjuangan leluhur kita. Jangan rusak awal, lestarikan semua. Iya. Capek kayak tadi nanjaknya enggak kuat. Banyak suara olahraga. Halo, daki gunung. Cuman kapus. Mak turun terus ke pari. Kakeknya gaul ya. Kakek gaul. Kakek ini apa namanya, pesan-pesannya untuk kita para cucu-cucu ini ada nggak, kayak kira-kira? Pesan-pesannya? Oh, pesan? Yang kakek ingin sampaikan? Untuk cucu, untuk cucu kakek. Iya, bisa waktu nggak generasi muda untuk bangsa ini. Untuk generasi ini sih, buat kakek sih. Pusing. Masih setengah-setengah.
transfer energi. Tes. Tidak, berat banget. Imunnya terlalu tinggi. Makanya terlalu tinggi ya. Kuat itu. Baik, entah terlalu. Yang terlalu kayaknya. Apa? Kita gila, Cud. Lanjut lagi ya. Aduh, gak kayak ini. Ya, pesan-pesannya apa, Kak? Pesan. Pesan. Buat anak-anak muda pokoknya. Kalian kerja keras lah, kerja keras. Baca cita-cita gak bisa singkat, gak bisa. Harus kerja keras kalian ya. Ya, ini Ajeng pribadi nih kakek mau nanya nih, kan Ajeng tuh kadang suka diliatin hal-hal yang aneh-aneh gitu. Bismillah. Siapa? Ini siapa? Assalamualaikum. Jaga sini. Oh, yang jaga sini. Harimaunya. Assalamualaikum. Ada apa? Kenapa kakek? Mau apa? Mau apa? Mau ziarah kakek. Ini kita kan anak-anak cucu ya. Gitu. Dengan kakek siapa kalau boleh tahu? Kakek mau. Harimau. Kakek, waktu Ajeng mau datang ke sini nih kakek, tadi ada harimau juga kakek nungguin, itu kakek bukan? Oh, punyanya kakek juga? Oh, tapi harimaunya kok jinak banget kakek. Dia ngikutin mulu kakek, lucu harimaunya. Oh gitu. Kakek udah lama berarti sini? Nggak kuat. Air putih kan? Ada banyak masuk. Ada banyak masuk. Yang pakai aja. Dim, kamu bisa dim. Kamu bisa netralin ini. Enak. Ini masuk dim, biar Assalamualaikum. Ini siapa? Pakai buih putih. Udah balik lagi saya, alhamdulillah. Tadi sih mau nyaut kecil. Langsung masuk. Enggak dimarahin, Kek. Kakek aja dulu kan. Misalnya belum selesai, Kek. Kepotong lo, Kek. Aduh, apa tadi mau ngomong apa lupa. Lanjut lagi apa tadi ya, Pak? Iya, Surabaya. Sunan Ampel. Oh iya. Ya, Surabaya ya. Sunan Ampel berarti nanti mesti ke sana dulu ya, Kek. Bukan Sunan Cirebon. Pokoknya di apa ya? Cirebon. Cirebon entah. Sunan Gunung Jati. Iya. Sunan Gunung Jati. Iya, Kek. Robot juga itu. Kerabat dekat ya. Kakek lupa ya, Kek ya. Kebanyakan ya, Kek ya. Atau bukan? Aduh, enggak apa-apa kok, Kek. Kakek. Oh, jelas tuh. Kek, mau tanya, Kek. Apa sejarahnya di sini ya, Kek? Sejarah di Gunung Pancar ini, Kek. Apa betul, Kek, di Gunung Pancar ini apa ini itu katanya Pancar ya? Apa namanya? Gunung Pancar. Iya, Pancar itu. Fondasinya bumi. Paku bumi. Iya, dia fondasi kan bahasa Indonesia bahasa. Yang jaganya berarti di sini paku kakek. Bumi ya. Iya, kakek yang jaga ya. Oh, kakek. Orang jaga sekitar sini ya. Kakek. Terus kayak di sini itu katanya ya kayak banyak barang-barang pusaka peninggalan dulu ya kayak. Cuman kerajaan dulu ya. Iya kayak. Tapi kan nggak bisa diambil ya kayak mak orang ya kayak. Nggak bisa itu pusaka. Pusaka buat jaga bumi ya kayak. Sakti. Orang biasa kak. Nggak pakai.
bisa. Semua nggak akan bisa, Kak. Apa? Nggak akan bisa semua yang ngambil nggak akan bisa. Kakek pendengaran kurang. Huh? Oh, di sini berarti nggak sembarangan yang bisa ngambil gitu maksudnya, oh, ya, Kak? Iya. Oh, gitu ya, Kak. Kalau seandainya, Kak, ada orang yang mau usil gitu, Kak, di sini gitu, Kak, terus dia akan terjadi gimana, Kak? Oleh ada orang yang suka usil yang niatnya nggak baik, Kak. Nggak baik gitu loh, Kak. Maksudnya mau ziarah ke sini nggak baik gitu niatnya tuh, Kak. Ya macam itu, ya. Oh, gitu ya, Kak, ya. Dengan caranya di mana, Kak? Misalnya dia sudah datang, nggak nyampe gitu, ya, Kak? Dia nggak nyampe. Oh, nggak nyampe ya, Kak? Gitu ya, Kak, ya. Nggak sih, ini masuk mau masih sirik. Nggak boleh sirik, Kak. Allah. Betul, Kak Allah, ya, Kak, ya. Saya. Betul, ya, Kak. Saya kan cuma jaga di sini. Oh, saya kan tuh saya cuma jaga sini aman nyampein. Capek minta ke saya tuh. Oh iya. Saya kan bukan bukan yang Esa saya. Oh, saya iya. Saya juga orang biasa saya. Iya, iya. Kek, itu tadi kenapa tokeknya bunyi terus, Kek? Hah? Tokeknya kenapa terus? Tokeknya bunyi terus itu tandanya apa, Kek? Tokek? Iya, tadi bunyi binatangnya cokek. Oh, itu kenapa? Iya, nendain aja itu kalau kita kan di sini itu. Oh, gini. Ikut nguping gitu, Kek? Oh, enggak aja. Enggak ngasih tahu aja dulu. Oh, ngasih tahu sama siapa, Kek? Ngasih tahu ke kita. Kita. Kan kedua sekuat, Kek. Oh, insya Allah. Oh, kakek ini memang berarti kakek ini gurunya kakek Prabu Siliwangi. Oh, ya? Iya loh. Oh iya loh. Yes. Oh iya loh. Oh hebat. Oh saya gurunya. Oke, okay, kalau berarti kakek Prabu Siliwangi berarti dia mukusannya di Bogor juga, Kak? Ya, ganti lagi. Pegang. Dadah. Enggak kuat ya. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah Kek. Ya. Kek. Apa? Ada pesan buat kita apa, Kek? Akur. Akur pokoknya akur. Berarti ngelancar. Akur. Kalau enggak akur, udah hancur kan ya. Kalau kalian akur, bakal maju. Bakal maju, amin. Insya Allah tercapai ya, Kek, ya, cita-citanya anak-anak sama saya, Kek. Minta doa restunya ya, Kek. Semuanya bisa. Dan kalau ada salah apa, minta dibimbing ya, Kek, ya. Iya, Kakek. Terima kasih ya, Kek. Ya, terima kasih, Kakek, ya. Terima kasih banyak, Kek, nanti jalan lagi. Ditunggu pasti. Siap, Kakek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kenapa ini? No. Oh, aman. Antan. Minum ke sana. Belum. Enggak ada mas. Ada? Jangan boleh mas. Aman. Halo sobat santuy. Oke, jadi sekarang kita bersama dengan nenek apa? Ibu Aam. Nah, beliau ini termasuk pengunjung lama ya, Nek, ya, di makam keramat Gunung Pancar ini. Iya. Kira-kira nenek kesini tuh udah dari tahun kapan, Nek? Apa mungkin nenek mah kalau itu mah boboran aja gitu. Habis boboran bagus ini 3 boboran. Oh, boboran itu apa ya? Itu bahasa Sunda ya? Lebaran. Maaf, punten, Nek. Ngerti bahasa Sunda. Iya. Oh, boboran gitu ya. Oh, biasa nenek ke sini tuh sama keluarga. Iya. Oh, sama keluarga. Nek, bisa diceritain enggak sih, Nek, sedikit aja? Mungkin dulu waktu nenek ke sini tuh mungkin kondisinya belum yang seperti sekarang ini apa gimana? Jadi masih tanah ya. Masih tanah. Masih tanah. Oh, masih tanah.
Jadi jalan ke sini tuh naiknya susah ya, Nek? Susah. Tapi Nenek berhasil? Berhasil. Wah. Oh. Hebat dong. Kita berarti, kalah loh. Berarti dulu itu masih licin ya, Nek ya? Iya, licin. Oh, licin. Berapa? Itu umur berapa, Nenek? Nenek usia berapa? Enggak tahu, Nenek masih lupa, Nenek. Nah, lupa. Tapi masih muda apa yang kira-kira mungkin mungkin beberapa tahun yang lalu? Enggak, udah tua aja, biasa. Biasa. Oh. Biasa. Oh, gitu. Tuh. 20 tahun. Tahun yang lalu ya, belum tahun yang lalu. Biasa. Dari 20 tahun, tahun 80-an ya. Iya. Nenek Biati kesini untuk ziarah juga ya sama keluarga. Iya, biasanya. Iya. Biasa weekend juga ya, Nek. Iya. Oh, gitu. Kira-kira nih apa namanya keinginan, maksudnya mungkin keinginan Nenek kira-kira untuk apa namanya mungkin untuk daerah Bakam Gunung Pancar nih mungkin apa misalnya kayak mungkin di, apa ditingkatkan lagi mungkin fasilitasnya semoga dapat jadi lebih baik apa gimana? Ya, lebih baik. Amin. Ya. Jadi pengunjung juga kalau mau kesini tuh enak ya, Nek. Ya, enak, gitu. Ya, tapi jujur, aku tadi waktu ngelihat Nenek naik ini, wih, kalah loh. Jujur beneran, Nek. Beneran loh. Kita naik itu dekat kita. Aduh. Iya, Neneknya Neneknya kuat banget. Neneknya kuat banget. Hebat nih. Eh, berarti Neneknya lebih mudanya lebih hebat lagi nih. Amin. 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 Kita semua pada kalah nih. Oke, deh Nenek selamat anu ya, Nenek. Selamat diziarah dulu gitu. Makasih banyak ya, Nenek udah luangin waktunya. Ya, semoga Nenek sehat selalu sama keluarga. Amin. Dipanjangkan umurnya jadi biar bisa mampir ke sini lagi. Ya, Nenek juga biar sehat. Amin. Amin. Dengan semuanya ya. Amin. Amin. Makasih banyak ya, Nenek. Makasih, Nenek. Ya, sama-sama. Ya. Nah ini waktu di tengah perjalanan nih kan coba lihat ya ada batu ini ya batu besar ini sepertinya dulu nih pernah ada yang bertapa entah itu udah cukup lama sih. Jadi sini memang tempat-tempat untuk dulunya itu orang-orang tuh misalnya ingin bertapa ya lebih mendekatkan diri pada sang pencipta dan juga ada juga keinginannya tuh untuk macam-macam untuk menambah ilmu seperti mungkin apa namanya ilmu entah itu ilmu kebatinan macam-macam lah itu. Tapi yang pasti di Gunung Pancar ini kebanyakan energinya positif. Gitu. Halo sobat santuy, sekarang kita udah di akhir banget ya. Udah di akhir acara kita. Udah nih karena kita udah capek dan cuaca juga sudah mendukung ya. Lebih baik kita akhiri dulu sampai di sini aja perjalanan kita ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, lanjut next tip berikutnya. Dadah.